beli di Tahap Sutra. Makanan ini bakmi babi tiga rasa. Dia ada apa sih ini namanya apa ya, yang merah ini. Terus ini babi panggang yang di tengah. Terus ini nggak tahu juga ini yang jelas ini babi juga. Terus ini pangsitnya juga, ini pangsit babi juga, pangsit rebus dapat dua. Dan ini sambalnya nih. Satu lagi sambal bawang biasa. Gitu, masih nunggu pesanannya si Tia. Belum tahu nanti dia mesen apa. Aku pesannya yang versi nasi, tapi ini katanya nasi babi panggang sambal bawang. Kita lihat ya. Nah, kalian kalau mau lihat ini tempat makannya tuh satu daerah tuh tidak halal semua. Coba tunjukin. Babi panggang ini sambal bawangnya nih. Wow. Terus dapat ini juga, dapat kuah. Kuah aja ya, enggak ada isiannya. Jadi kita mau review untuk harganya ya. Tadi kalau untuk yang punya gua itu dia nasi babi panggang sambal bawang harganya Rp53.000. Jadi sama minum Rp60.000. Nah, kalau untuk yang punyanya Badi tadi harganya apa sih? Dia bakmi tiga rasa. Nah, harganya Rp48 sama minum jadi Rp55.000. Jadi termasuk murah sih, karena Rp100.000 udah bisa berdua lo udah makan sama minum. Babinya juga itu kenyang dia ya. Jadi tadi kan pas gue lihat ini mangkoknya nih yang kayak enggak banyak gitu, tapi ternyata buat orang yang makannya cukup banyak kayak gue ini kenyang gitu. Ini sekarang aja gue bega gitu. Ternyata banyak porsinya. Jadi worth it ya. Rp50.000 tuh ternyata mengenyangkan. Ya, dan rasanya juga enak ya, Sen? Rasanya enak. Jadi ya kalau buat kalian yang suka babi, kebetulan ya itu rasanya dibilang, apa kalau dibilang kaya rasa juga enggak sih. Kan beda ya sama kalau orang-orang Manado atau Ambon bikin, itu beda ya rasanya. Mereka kan emang full gitu. Tapi tadi ada babi kecap ya? Ada babi kecap. Iya, rasanya gimana?
Nah guys, selain makanan yang tidak halal tadi, di sini juga ada kok makanan-makanan halal seperti bakso, gado-gado, ayam bakar, dan masih banyak lagi. Bahkan jajanan atau cemilan-cemilan yang di mall pada umumnya juga lengkap guys di sini. Oh iya, buat kalian yang perokok, di sini juga tersedia outdoor loh. Asik kan? Dan satu lagi nih, ada tempat bermain untuk anak-anak biar mereka nggak gampang bosan, guys. Nah guys, itu tadi pick hunting gua dan Gladi di daerah Tangerang. Jangan lupa nonton dan ikutin terus pick hunting kita berikutnya ya. Dadah!